Sebagai contohnya, kita guna tak bahasa hantu? Sayugia, hikayat sekarang ada tulisan. Tidak. Kenapa kita tak guna? Maknanya kalau kata dikatakan lingua franca bahasa masa zaman yang maka, betul ke lingua franca bahasa Melayu ketika itu? Saya rasa betul. Possible. Maksudnya dia ada bahasa sebab bahasa pertuturan pada masa itu. Bahasa yang contact yang digunakan contactable to understanding perantaraan. Adalah bahasa Melayu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya, yaitu boleh percaya ke Nabi Nuh dan utuh Nabi Syam, Nabi Sim. Apa ini guys ya? Daripada Profesor Dr. Saleha Yaakob. Nah, ini pembahasan tentang Nabi Nuh dan juga utu Nabi Sim. Nah, saya kurang tahu dan kurang paham. Mari kita belajar bersama dengan Profesor Dr. Saleha Yaakob ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Jadi ini berkenaan dengan Israiliyat ya. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Kalau tengok cerita ni, Abu Tunai Pesting buat kapal, lepas tu dilantik nama kapten dia, nama Enlilil. Ni dia punya dalam ni. Cerita yang sama yang boleh highlight kat sini, bila hari yang kat 40 hari, binatang yang ada dalam kapal tu panah. Lemah kan? Lemah lah, panah. Sekarang dia pindah kompartmen. Betul, dia pindah kompartmen tu. Bible ni bukannya salah. Bukannya salah, dia cuma bukan word of God. Dia bukan word of God, but the window of the ancient info. Saya akui benda tu. Dan dia pun banyak narrate. Tapi kita orang Israel kata, apa tu? Kita akan kata Israeliat lah apa semua. Israeliat tidak disalah. Kalau kita tak boleh cerita pasal Israel, kita tidak boleh cerita pasal ancient. Nabi kata dia, Israeliat tak apa sekiranya dia tidak bertentangan dengan akidah dan teologi dan syariat. Dia boleh menggabungkan penceritaan. Kenapa orang Islam kurang kaji? Kaji ancient. Sebab kita dimomokkan dengan tak boleh Israeliat, tak boleh Israeliat. Lah kita duduk kaji lepas zaman Rasulullah SAW. Duduk bertumpu ratu prestasi PhD pusat tu, master pusat tu, master BA pusat tu, pasal mula duduk bergaduh lah. Kita padahal kita tinggal satu bentuk yang besar Injil. Akar tu kita tinggal dan kita biarkan Nasrani dan Yahudi yang kaji. Betul juga ya guys ya. Ini membuka minda kita, membuka pemikiran kita bahwasanya banyak orang Islam itu kayak kita itu mengkaji gitu kan, tapi tidak merujuk kepada hal-hal yang seperti itu ya, Israeliat ataupun orang-orang Yahudi yang kaji seperti itu ya guys ya. Jadi kayak kita tuh kayak di blok gitu kan. Kayak apa ya? Ya, yang kita kaji hanyalah berkenaan dengan apa yang dipelajari, apa yang disampaikan, apa yang istilahnya para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Tanpa istilahnya mengkaji hal-hal yang seperti nabi-nabi yang lain, yang mungkin orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kaji, dan itu sangat dalam sekali seperti itu, guys ya. Nah, ini membuka minda kita dan terutama orang-orang yang dalam apa penelitian mungkin akan paham juga nantinya bahwa rasanya banyak sumber-sumber yang kita boleh kaji ataupun yang boleh kita dapatkan daripada Injil dan ya kitab-kitab yang lain ya seperti itu. Untuk istilahnya agar membuka pemikiran kita mungkin seperti itu ya guys ya. Wow, keren banget sih. Hasilnya apa? Wah, macam-macam. So, kita terpaksa nak refer kepada mereka. Banyak orang yang tak boleh harap. Dan orang yang boleh harap pun tak semua boleh baca. Dia boleh harap ni ada banyak kategori. Dia bukan boleh cakap tu boleh harap boleh baca. Tidak. Kadang-kadang dia kena baca. Dia kena baca yang atas ni kalau baca ni. Tidak semestinya benda yang atas tu je Ustaz Zahnaq. Di sebalik tu boleh explain. Ustaz Zahnaq kok eh. Siapa yang boleh. Ada tak orang kata macam ni yang saya faham. Itu je. Back kepada cerita Abu Nabi Syam. Lepas hari 40 hari tu. Binatang-binatang tu mengamuk. Jadi waktu Nabi Steam buka tikar, lepaskan burung dulu. Nabi Steam lepaskan burung. Hari pertama, tiga hari kemudian burung tu
sungai pula. Tak ada darat. Tak ada darat. Duduk. Kemudian dia lepaskan lagi sekali lagi. Burung tu mari lagi. Masya Allah. Masih lagi tak ada darat. Kali ketiga tu burung tak. Jadi dia cakap ni, fahamlah otonabistin, banjir sudah surut. Ah, jadi Utun Nabi Stim ya, Nabi Nuh dan Nabi Utun Nabi Stim. Saya kurang tahu juga ini guys ya, baru tahu penjelasan ini ketika Profesor Dr. Saleh Hayaku menjelaskan tentang Nabi Utun Nabi Stim. Masya Allah, kaptennya mungkin ya, atau apa ya guys ya. Ada tempat untuk dihinggapi. Okey, satu benda ni sebiji ada dalam buku. Ah, ini bila ni? Batu bersurat 4000 BC. Ni, ada sebut sini 4000 BC. Dan batu bersurat tulisan tadi bila diterjemah ke dalam bahasa Arab cepat. Kerana dia ada konsep bahasa Arab. Dia ada mudhaf mudhafu ilaih, dia ada fa'il fa'il, mubtada khabar, dia ada dhamir audah, dia ada belakang. Apa maksudnya? Maksudnya tulisan itu anybody boleh can do the symbol. But ni tang ni, konsep pemahaman tak ada siapa boleh ubah kecuali tidak berubah konsepnya. Cuma dialek saja berubah. Kenapa dialek berubah? Kerana berubah masa, berubah ummah, berubah zaman, berubah pentadbiran, berubah ekonomi. Sebagai contohnya, kita guna tak bahasa hantu? Sayugia, hikayat sekarang ada tulisan. Tidak. Kenapa kita tak guna? Semua itu dah berubah. Sudah berubah kerana perubahan pemikiran. Betul, betul. That's why Ustazah punya konsep, Ustazah risau, Ustazah nama lingua revolution. And human civilization education. Orang English tak setuju Ustazah guna lingua revolution. Mana? Kalau Alil cari dalam lingua revolution, tak jumpa. Dia akan jumpa language revolution. Saya bukan nak language revolution. Profesor pada English Department. Oh, beza dia. Lingua revolution dengan... Language evolution hanyalah evolusi terhadap language itu. Bahasa itu sendiri. Language evolusi terhadap... You tak boleh kata language revolution. Sebab dia tidak... Language ini hanya melibatkan simbol dan... percakapan. Dialect saja. Tetapi bila lingua, dia pemikiran. Oh. Masya Allah. Ekonomik, politik. Barak pun tak bagi ni. Ustazah, faham yang saya dan Ustazah bincang dengan ada seorang perkataan lingua tu datang dari mana? Kenapa berbeza? Kenapa lingua ni, bila lingua ni biasa you dengar lingua franca kan? Ya, lingua franca. Lingua franca ini adalah something yang menguasai, yang digunakan. Macam lingua franca sekarang bahasa Inggeris. Famous guna. Kalau dulu orang kata Eremite kan? Lingua ini suatu, kenapa dia famous? Kerana orang bercakap dalam bahasa itu. Orang berfikir dalam bahasa itu. Orang berkomunikasi dalam ekonomi, dalam politik, dalam bahasa dalam itu. Dia melibatkan pemikiran dan pemahaman intelektual. Jadi itu yang Ustazah guna, lingua revolution. Ustazah tak kisah kalau tak setuju. That is my word, Ustazah kata. That is my understanding. Maknanya kalau kata dikatakan lingua franca bahasa masa zaman Melaka, betul ke lingua franca bahasa Melayu ketika itu? Saya rasa betul. Betul, maksudnya dia ada bahasa, sebab bahasa pertuturan pada masa bahasa itu, yang contact yang digunakan contactable to understanding perantaraan adalah bahasa Melayu. Betul. Banyak taklah, maksudnya tak, kita berbalik tadi pasal mungkin connection daripada Batak tu sendiri semua. Yes. Wah. Sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya guys ya di sini. Dan kita harus membuka pemikiran kita juga bahwasanya kita tidak hanya mempelajari daripada sahabat-sahabat Nabi ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga mempelajari nabi-nabi yang lain. Ya, bagaimana yang terjadi kepada mereka dan apa sejarah-sejarah yang mungkin orang Islam tidak tahu, tapi orang-orang Israeliat, orang-orang istilahnya Israel ataupun Yahudi Nasrani dan lain sebagainya itu mempelajari itu, guys. Kenapa kita tidak ke situ, kata Profesor Dr. Saleh Yaakob gitu. Dan itu memang
membuka lah wawasan kita semua. Dan bisa dikatakan juga bahwasannya orang luar, ya orang luar, orang barat itu tidak setuju dengan perkataan ataupun apa namanya ya, konsep yang dibawa oleh Profesor Dr. Saleh Yaakob ini. Ada apakah gerangan ya tentang istilahnya language itu tadi, ya kan, language ataupun apa ya guys ya, saya kurang paham banget. Tapi di sini mereka kenapa tidak mau gitu, dan bisa dikatakan di Melaka dulu itu sudah menggunakan bahasa-bahasa yang iya benar juga ya, yang bisa difahami oleh orang-orang luar juga gitu. Bahasa mereka apa gitu kan. Wow, sangat menarik sekali apa yang dibahas oleh Profesor Dr. Saleh Yaakob ini. Oke, itu saja video kali ini guys. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support terus dan nonton terus video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Karena kita sama-sama belajar sekarang ini daripada Profesor Dr. Saleh Yaakob. Dan alhamdulillah kita sudah banyak membahasnya juga tentang sejarah Melayu juga, bagaimana istilahnya kisah-kisah pada zaman dahulu juga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Saleh Yaakob. Dimana di situ kita mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang sangat banyak sekali guys ya, terutama dengan tamadun-tamadun Islam dan juga Melayu pada zaman dahulu ya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.